rencana aksi yang dilaksanakan pada tahun 2020 sudah dilaksanakan oleh 55 kementerian lembaga dan 249 pemerintah daerah. Sementara pada periode B06 tahun 2021 sudah dilaksanakan oleh 49 kementerian lembaga dan 254 pemerintah daerah. Adanya pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 menimbulkan pengaruh pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk perekonomian nasional, kebijakan refocusing dan realokasi anggaran belanja kementerian lembaga pemerintah daerah untuk penanganan COVID-19 dan dukungan program pemulihan ekonomi nasional, menyebabkan anggaran untuk mendukung program P4GN mengalami penyesuaian, sehingga mempengaruhi juga pencapaian target rencana aksi nasional. Kami berharap dengan adanya peran aktif dari kementerian lembaga dan pemerintah daerah terhadap kebijakan nasional penanganan narkoba dapat menjadi bentuk dukungan terhadap bangsa dan negara untuk mewujudkan Indonesia bersinar, bersih narkoba. Kepada kementerian dan lembaga, dimohon untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana aksi nasional P4GN tahun 2020 sampai 2024 ini sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pun kepada gubernur dan bupati wali kota, dimohon juga untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana aksi nasional P4GN tahun 2020-2024 di daerahnya masing-masing dengan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Kepada para aparat penegak hukum, dimohon untuk meningkatkan penguatan intelijen, pengawasan di dalam lapas, pengawasan pintu masuk negara dan pengawasan terhadap transaksi keuangan, serta terus melakukan upaya dan peningkatan strategi dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga dapat menciptakan kondisi Kamtipmas yang aman dan damai.